Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sebelum tu, Malimah nak cakap. Boleh dengar ke suara Malimah? Boleh. Okey. Boleh. Sebelum tu kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tam alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Malimah dengar macam dekat pasar malam. Jadi Malimah nak kita ulang sama-sama doa belajar. Jangan laju-laju. Slow-slow, okey? Boleh? Boleh. Okey, bismillah. Nama ni. Bismillah. Okay, dah sedia ke? Kalau dah cakap sudah. Sudah ke belum? Sudah. Okey. Tadi Malimah nak cakap? Oh, tak apa. Okey, jadi kita akan teruskan kita punya pembelajaran untuk petang ni. Ya, cuaca sangat sedap, betul tak? Betul. Sejuk-sejuk. Sejuk-sejuk. Mendung. Kat sini mendung. Kat rumah saya mendung. Malimah pun hujan dah ni dekat teluk. Okey. Okey, jadi tanpa membuang masa, kamu boleh buka muka surat tajuk yang terakhir. Okey, buku teks. Tajuk yang terakhir, kita akan buat latihan sikitlah. Sebab tu Mak Limah minta kamu keluarkan kertas. Mana kertas? Saya tak ada. Kertas ataupun buku tulis. Buku tulis. Tak kisah. Malimah minta sangat-sangat tolong buka kamera. Kena buku tulis. Boleh. Okey. Okey, tolong buka kamera. Jangan tidur. Okey. Dah buka belum? Okey, apa aktiviti kita hari ini? Tak tahu kan? Kita dah belajar perkataan yang mengandungi bunyi diftong. Jadi sebelum tu, Malimah nak check dulu kerja rumah yang Malimah bagi sebelum ni. Soal berapa? Hello? Kejap nak tengok. Cepat. 36. Tiga puluh enam.
Okey, dah ke? Dah? Dah buka? Okey, jangan main chat Jangan main chat. Okey. Tengok muka surat 36 tu. Kita bincang jawapan sekejap. Okey. Buku aktiviti tau. Okey. Dekat situ dia cakap apa? Dia kata tulis perkataan bunyi diftong di tempat kosong. Berapa orang yang dah siap jawab? Dah habis jawab? Ya, saya dah hantar. Dia dah hantar. Okey. Dekat sini dia kata tulis perkataan. Bukan warnakan. Okey? Tapi kalau kamu nak buat jawapan yang betul, kamu boleh warna jawapan yang betul tu dekat kotak dia. Ataupun kamu tanda. Faham tak? Irsyad? Okey? Jadi apa jawapan yang pertama? Maklimah nak minta Irsyad. Irsyad? Tolong jawab. Buka surat 36, buku aktiviti. Okey, dah ke? Dah? Dah belum? Yang mula ni kan? Okey, nombor satu Irsyad. Apa dia? Surat 36. Jawapan dia mana? Nombor satu. Law. Jangan conteng. Okey, kan ada kotak kan? Betul tak? Betul. Yang pertama, pawau. Pawau. Lama. Pawau apa? Yang kedua, pawau. Lam alif. Wow. Jadi apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Pulau. Okey, tanda. Ya. Pawau, lam alif, wow. Jadi dekat sini bunyi diftong apa? Alif waw. Ni maklumat tanda. Ini jawapan tau. Jangan kamu pangkah pula. Okay. Pulau. Jadi dekat sini bunyi diftong dia dekat mana? Dekat sini. Tahu tak? Lam alif ni dia ada lam dengan alif. Sebab tu dia jadi lam alif. Okay, siapa betul? Jangan, yang ni jangan balik. Siapa betul? Dalam garisan. Okay, angkat tangan. Maklumat tak nampak. Ni apa? Boleh kan reaction dekat Zoom ni? Okay, bagus. Razan, Akila, siapa lagi? Farisha, Ifa, Irsyad, Hanan. Siapa lagi? Yang lain? Yang lain senyap je? Betul tak? Maria angkat tangan. Hello? Yang tak jawab ni? Ifa. Okey. Kita Ifa tengok nombor dua. Tak apa. Kita tengok nombor dua. Maklumat nak Ifa.
Ifa, nombor dua apa dia? Ro, alif, mim, alif, ya. Ramai. Apa dia? Nampak ya kotak kat depan ni? Nampak. Boleh. Kau pun main di motor je. Okey, jadi jawapan dia mana? Ni ke yang ni? Sama. Ramai. Alif. Nombor dua. Nombor dua. Ni. Nombor dua. Bukan yang tu. Yang lagi satu. Ni. Ini, ini, ini. Ha. Kotak satu ke kotak dua? Dua, dua. Ha? Kotak dua. Kotak dua? Are you sure? Kotak satu. Ha, macam mana Angel ramai? Ro, alif. Ro, alif. Min, alif, ya. Ha, ro, alif. Min, alif. Ya. Okay. Ini cara buat tanda tau. Kamu nak tanda, boleh tanda dekat buku kamu. Jadi, ro, alif. Alif. Ya. Okay, bagus. Ketiga. Nantilah. Ya. Apa yang ketiga? Kaf. Kaf. Lam. Dal. Alif. Ya. Kaf. Lam. Kaf. Lam. Dal. Ya. Dal. Ya. Dal. Ya. Tak, tak. Nombor satu. Dua. Okey, bagus. Kenapa nombor satu? Sebab ada alif. Sebab ada? Alif. Alif. Alif, ya. Alif, ya. Dekat sini, okey. Okey, anak-anak. Dekat sini, bunyi diftong apa? Ha, ingat tak? Alif, ya. Alif, ya. Ataupun alif, ya. I. Betul tak? Betul. Ha. Jadi, jawapannya... Kaf, lam, dal, alif. Ya. Okay, kamu boleh tanda. Okay. Seterusnya. Yang keempat. Mari mana? Mariam. Mariam, yang keempat. Keempat. Apa dia? Nombor dua. Alif, waw, alif, ya. Alif, waw. Ra, alif, ya. Okey. Alif, waw. Ra, alif, ya. Mana padam ni ya? Ya. Jawapan ni mana? Kotak yang pertama ke yang kedua? Kedua. Ya ya. Yang mana? Yang ni ke yang ni? Nombor dua. Nombor dua. Okey, bagus. Sebab apa dia nombor dua? Sebab ada alif, ya. Ada tanda alif? Ya. Alif, ya. Okey, kat sini bunyi diftong apa? Ai. Ai.
Seterusnya, Farisha, nombor 5. Farisha. Ya. Nombor 5. Nombor 5. Cowboy. Cowboy. Yang mana satu? Yang nombor. Yang nombor satu. Nombor satu. Okey. Kenapa dia? Kenapa jawapan dia nombor satu? Sebab dia sebab ini diftong. Ini diftong apa? Diftong. Ha. Boy. Ha? Lo. Alif. Apa dia? Kita belajar. Oi. 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 Okey, bagus. Oi. Bunyi diftong oi ataupun oi. Wow ya. Ha, okay. Dekat sini tanda dia. Okay. Sekejap, mana padam lah. Sebab dia warna merah kan. Sekejap. Okay, dekat sini. Eh, apa warna? Dia dekat wow ya. Okay. Seterusnya, nombor 4, 5, 6. Mu'alimah nak Hanan. Hanan? Nombor 6. Try. Nombor 6. Apa dia? Nombor 6. Taulan. Jawapan dia mana? Nombor dua. Kenapa nombor dua? Kenapa? Kenapa nombor dua? Kenapa nombor dua? Sebab ada au. Sebab ada? Cepat. Sebab ada apa? Sebab ada au. Sebab ada au. Yang pertama pun ada au. Macam mana? Tadi kamu jawab nombor. Okey, ya, kawan lain, yang lain. Kamu jawab apa yang lain? Nombor 6 ni. Nombor apa? Nombor 6. Nombor 6? Ya. Yeah. Nombor 6 dia jawab yang pertama. Saya pun jawab yang pertama. Yang mana? Yang pertama. 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 Okey, yang baru masuk pertama. Boleh buka buku aktiviti ya. Nombor 2. Okey, yang mana? Nombor 1. Yang kanan. Saya buat dengan mana? Nombor 1. Mana yang mana satu? Okay, tak apa. Kita teruskan yang terakhir. Umar.
Umar, ada tak Umar? Umar? Ha. Ha, aduh. Yang terakhir. Apa dia yang terakhir? Kotak yang terakhir. Kotak yang terakhir tu apa? Kotak yang terakhir. Ha. Aku tak dengar koneksi saya. Yang lain dengar tak suara Mak Lima? Dengar? Dengar. Kenapa saya tak dengar? Cuba keluar balik. Okey. 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 Dengar. Mak Lima dengar aja suara kamu. Okey. Jadi jawapan yang terakhir ni apa? Yang lain, jawapan yang terakhir ni apa? Ya. Nombor 2. Nombor 2. Alif 2. Okey. Kenapa? Kenapa? Okey, dengar. Oh, terkeluar kod. Okey, dengar tak? Dengar. Okey, sorry. Mak Lima ni sikitlah hujan kan? Dengar. Okey, kita sambung. Dengar, tapi sekat-sekat. Oh, sekat-sekat eh? Tadi tersekat-sekat. Okey. Yang terakhir tadi apa dia? Nombor dua. Nombor dua. Jadinya kaf alif. Apa tadi? Kaf alif. Cha alif. Wow. Cha alif. Wow. Okay. Siapa betul semua? Angkat tangan yang tu guna apa tu? Reaction tu eh? Macam ni? Kejap, mana cari? Mana ya? Sekejap ya. Yang tangan tu dekat mana ya? Dekat reaction. Dekat more. Dekat more. Mana mana tekan reaction. More. Itu yang dah tulis. Ada titik tiga. Ada tulis text hand. Okey. Macam mana ni? Ni. Mana nak pergi? Okey. Siapa betul semua? Okey, ramai. Siapa salah satu? Siapa salah dua? Siapa? Tetap. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok balik teks. Okey, tengok buku teks. Nampak tak skrin Pak Lima? Tak. Ada? Tak. Nampak. Nampak hitam. Okey. Kenapa yang apa ni rest hand dia ada apa? Lagi eh? Tak tahu. Mana? Mak Lima kena tekan lower hand tu. Lower hand. Okey, terima kasih. Kita tengok tajuk ni. Okey, untuk tajuk yang ke-6 ni, siapa ada soalan? Tak ada. Cepat, tanya Mak Lima. Tak ada. Apa dia bu? Soalan lain adalah. Soalan apa? Hakim buat apa? Soalan apa? Maipun.
Tahun depan sekolah tak? Soalan ni susah sikit. Sekejap. Dia kena tanya KPM, kena tanya apa tu? Perdana Menteri kena ni. Okay. Tengok muka surat 37, dah siap belum? 37? Buku apa? Buku aktiviti 37? Ya. Yeah. Belum. Belum, belum. Oh, mana patut surat lagi eh? Belum. Tak. Tak. Okay. Tugasan hari ni, homework, tolong siapkan muka surat 37. Hmm. Okay. Ini macam senang je, Malma. Apa dia? Macam senang je. Macam senang? Macam senang kena hantar cepatlah. Memang senang tu. Memang senang. Memang senang. Berapa? 37. 37. 37. Sekejap, Malma tulis. Okay. Okay. Homework. Aktiviti. Rantai sana. 37. Okey. Boleh tak saya buat sekarang? Nak buat lepas kelas pun boleh. Sekarang kejaplah. Sekarang tengah kelas kan. Okey, jadi untuk tajuk yang terakhir ni, cuba tanya apa-apa yang kamu nak tanya. Sebab nanti air rambut jadi tajuk awal. Okay. Tak ada apa-apa nak tanya. Tak ada apa-apa. Oh ya, yeah. Sebelum Malika terlupa. Kulah. Malika nak tanya boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kalau ada nak tanya, apa beza? Okey, tolong dengar. Apa beza diphthong I, O, I dengan au? Siapa boleh jawab? Kalau I, alif ya. Kalau au, alif wa. I, alif ya. Kalau ya. Oi, waw ya. Okey, bagus. Okey, macam mana itulah kita nak tahu dia diphthong I? Ada alif ya. Kalau ada alif ya. Alif ya. Kalau oi? Alif wa. Kalau oi ada wow ya. Wow ya. Kalau au? Ya. Alif wow. Alif wow. Alif wow. Okey. Malika nak Irsyad. Apa contoh alif wow? Apa contoh alif wow? Au. Kat buku ada. Apa contoh? Yang lain ready? Besar berapa? Nampak tak? Dia tak buku je. Okey, tak apa. Iman Muhammad. Iman? Ya? Yeah. Apa contoh wow ya? Wow ya? Huruf dia. Apa contoh dia? Contoh dia. Senang je. Semalam awak dah kena. Amal tak ada kan? Maria. Ya ada. Ada? Amal. Amal, apa contoh wawiyah? Wawiyah? Haa. Pulau.
Pulau. Okey. Ya? Wauya, pulau. Wow, bukan, huh? bukan. Wauya. Ya. Ama ke Uma? Ama. Ama. Apa dia, Amal? Amal? Ya. Okey. Lepas ni Farisha ya. Contoh alif waw. Boleh tak? Cowboy. Okey. Cowboy. Bagus. Contoh alif waw. Farisha? Saya? Contoh apa? Alif waw. Alif Wow. Okey, jadi itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Jangan lupa ya hari Rabu. Okey, boleh baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Inni astaghfiruka ma ala allan hadurtu ilayya fi waqti hadhi wa la ta'ala amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua. Terima kasih muallimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.